dasar-dasar ataupun prospek jangka panjang ekonomi kita yang agak konsisten, yang agak baik, dan juga perlu melihat dari segi dasar-dasar yang lebih kita kata pro ataupun lebih investor friendly. Contohnya fokus kepada projek-projek infrastruktur yang kemasa panjang dan juga mungkin reformasi perubahan dalam sistem percukaian. Ini semua sebenarnya penting untuk kita meningkatkan prospek pelaburan di masa hadapan.